sudah 10 tahun, tapi boleh dibilang tidak banyak yang tahu. Jadi baru kira-kira 2 tahun, 3 tahun inilah kita cukup banyak ada 6 fakultas yang ikut mahasiswa ke laut dan tes. Tes namanya khusus juga kalau baru masuk mereka di tes. Jadi untuk supaya memenuhi deadline sama biasanya kan bekerja sama dengan kedutaan, pemutaran film juga bekerja sama dengan kedutaan, pertunjukan musik dan tarian bekerja sama dengan kedutaan. Ini contoh kegiatan yang sudah kami lakukan, kegiatan budaya. Dan ini pelatihan penggunaan bahasa Indonesia untuk para karyawan. Ini workshop bahasa, jadi bahasa Indonesia, dosen bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kami berusaha membantu untuk professional development mereka. Rektoriat menyampaikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk lembaga kebudayaan yang sebetulnya sangat amat strategis di dalam memberikan nilai tambah untuk Sritekas Akademika, khususnya lulusan dan alumni dari Trisakti. Tidak saja dan disebutkan menguasai dan mengasah otak kiri, yaitu yang biasa digunakan untuk logika, matematik, bahasa, tetapi juga otak kanan yang biasa digunakan untuk pengembangan seni, budaya, dan kreativitas soft skill. Nah, kita bisa lihat bahwa di mana-mana lembaga kebudayaan ini tidak saja bisa menyatukan dari berbagai kebinekaan dan pluralisme yang memang merupakan satu realitas yang kekayaan yang kita punyai, tetapi juga memberikan satu kelebihan di dalam menyempurnakan sebagai manusia. Manusia bisa berkembang tidak saja logika atau katakanlah IP, kalau lulusannya IP-nya tinggi, apalagi di sini di Fakultas Teknik, baik STSP ataupun juga FTI atau yang lain, tetapi juga bagaimana seni budaya. Dan budaya ini kalau bisa berkembang, nah ini menunjukkan sebuah tingkat sivilisasi dari sebuah bangsa.